TV Politron. Three in one. Yang kemarin kerusakan tegangan B plus, semua tegangan melonjak, tegangan B plus kerusakannya cukup banyak. Ini TV sudah bisa menyala tapi suaranya belum muncul, tidak ada suara. Oke, kita langsung cek pada IC audionya. Untuk IC audio menggunakan seri TDA7266. Untuk tegangan input, ada pada kaki nomor ini 1, 2, 3, nomor 3 tegangan, ada nomor 3 dan nomor 13, terukur 14. Berarti tegangan normal. Tapi untuk audionya tidak mau keluar. Untuk pin input berada pada nomor kaki nomor 4 dan nomor kaki input berada pada kaki pin nomor 4 dan nomor 12. Ini coba saya lepas dan saya sentuh-sentuh, tidak ada suara dengung. Kemungkinan IC ini rusak. Nih, untuk kabel yang ke speaker, sementara saya solder pakai speaker luar dulu. Coba kita ganti IC-nya dulu. Karena pin input sudah saya netralkan dan saya sentuh-sentuh, tidak ada suara dengung. Pin input berada pada kaki nomor 4 dan nomor 12. Oke, kita ganti IC-nya dulu. Oke, setelah penggantian IC, kita tes audionya. Wow. Oke, setelah penggantian IC audio, suara sudah bisa keluar. Yang tadi IC yang IC audio yang rusak. Tinggalkan kulit kusam dan kering dengan Nivea Mute Layer Pro White. Bersihkan make up dan kotoran dalam sekali usap. Dan saya tutup dulu, saya rapikan untuk TV-nya. Jika video ini bermanfaat, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Coba bisa dipakai lebih lama.